Halo pemirsa TVRI, sekarang saya sudah ada di Solo Culinary Festival yang tepatnya ada di Benteng Vastenburg. Oke pemirsa TVRI, di dalam itu nggak cuma ada makanan-makanan lokal saja, tetapi juga ada makanan-makanan mancanegara. Tanpa lama-lama lagi, mendingan pemirsa TVRI langsung ikut saya ke dalam ya. Yuk pemirsa TVRI! Sekarang saya sudah di namanya Seula Korean Street Food ya mas ya? Iya benar. Oke. Ini bestsellernya yang mana mas? Bestsellernya biasanya tteokbokki atau yang prasmanan kak? Prasmanan, boleh dong yang prasmanan pilihin yang enak mas. Tapi saya mau ini, saya mau yang jamur-jamur ini, jamur-jamuran. Jamur-jamuran, terus yang bestsellernya mas pilihin ya. Boleh, dipsam boleh. Ini biasanya kalau selain di sini buka di mana? Ada yang buka di luar kan? Buka biasanya di cabang Solo Square atau di Tamrin, Kak. Oh, berarti di Solo apa tadi? Solo Square, Kak. Oh, Solo Square atau di Tamrin. Oke, ya boleh Mas lagi, Mas. Ini bisa milih ya pedes atau enggak ya, entar. Oh. Entar dikasih kuah gitu. Ya, Kak. Direbus dulu nanti. Gimana? Direbus dulu nanti. Oh, direbus. Apa lagi? Jadi banyak-banyak gitu aja cukup. Pedes boleh. Ini selain ini ada apa lagi tadi? Biasanya ada menu Thailand sih kak, sama ada takoyaki juga. Takoyaki ini? Yang ini namanya? Kalau yang ini tteokbokki kak. Oke. Okay. Kalau tteokbokkinya sendiri pedes? Pedes. Oke. Okay. Oke. Okay. Yaudah, boleh mas direbusin dulu ya? Oke. Okay. Sekarang nunggu direbus, kita lihat-lihat dulu ya ada makanan apa aja di sini. Oke, tadi kita udah nyobain makanan-makanan Korea, sekarang saatnya kita nyobain makanan dari Indonesia, namanya Tahu Aci Dwi. Oke, ini yang best sellernya yang mana, Bu? Aci. Tahu Aci. Mana? Boleh nyoba, Bu? Yang mana? Seperti itu ya. Oh, yang kayak gini, oke. Okay. Boleh dicobain ya. Oh, kalau gitu ya. Masih panas, masih crunchy, enak banget nih. Terus kalau yang ini sendiri apa bu namanya? Sambal kacang kak. Siomay ayam pakai sambal kacang. Iya. Iya. Berarti nanti dihidangnya pakai ini, terus habis itu di bumbu kacang. Boleh bu minta satu? Oke sekarang kita udah di Estarik Mang. Kita bakal nyobain minuman apa aja sih yang enak. Mbak, di sini yang best sellernya apa ya? Yang best sellernya ada menu koplo, kopi Milo, atau yang kopi gula aren sama Milo atau teh tarik mangnya. Oh yaudah, pesan yang Milo tarik ya? Milo tarik. Iya yang large. Yang large ya? Iya boleh. Udah itu aja. Oke, sekarang kita udah di hari kedua dan kita bersama Nadia udah makan apa aja di sini? Udah makan ada sate kere, tahu gejrot sama teh tarik. Oh, gimana rasanya tuh abis makan itu terus minum teh tarik tadi? Kalau untuk sate kere mungkin kayak rasanya kembali ke masa lalu ya, soalnya itu makanan lama, sama makanan khas Solo, tahu gejrot juga makanan khas Jawa Barat kan, terus yang jarang didapetin di Solo juga, jadi mungkin itu pengalaman baru. Terus kalau buat teh tarik tadi ya mungkin lebih segar soalnya lagi panas-panasnya. Oh, oke. Okay. Kira-kira kalau tahun depan ada acara ini lagi mau datang nggak? Pasti. Pasti datang. Oke. Okay. Terima kasih ya Nadia. Setelah tadi kita nyobain makanan sate kere, sekarang kita sudah ada di booth pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di situ tuh ada empempe, ada kopi Sriwijaya. Untuk lebih jelasnya kita langsung tanya aja ya sama yang jaga di sini. Oke. Okay. Selamat malam, Bu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ella. Ibu Ella. Oke, okay, Bu, di sini ada makanannya ada apa aja, Bu? Ya, di sini kita menjual kopi Sriwijaya di mana
bahan baku utamanya ini kopi berasal dari Sumatera Selatan. Jadi kita menyajikan dari 5 daerah, ada dari Lahat, Pagaralam, terus ada dari Muara Enim, Oku Selatan, sama Empat Lawang. Oke, bedanya misalnya kopi ini sama kopi lainnya apa? Ya, sebenarnya setiap kopi itu punya karakteristik masing-masing ya, tapi mengenai rasa itu tergantung selera. Tapi kopi Sumatera Selatan ini memang terkenal enak rasanya. Oke, Pemirsa TVRI, saya udah kenyang banget nih nyobain makanan-makanan yang tadi tuh ada tahu aci, ada apa siomay ayam, ada es teh tarik. Nah, kayaknya udah cukup sampai sini dulu ya Pemirsa TVRI perjalanan saya. Sampai jumpa di Solo Culinary Festival yang selanjutnya. Bye-bye Pemirsa TVRI.